Hidup desa itu, kata orang, sebuah pas-pasan, minimalis, apa adanya, katrok norak. Bisa dikatakan ya, bisa dikatakan enggak. Itu asumsi menurut orang masing-masing ya. Tapi di 2022 ini, saya bilang enggak. Kenapa enggak? Karena begini ya, di zaman informasi ini enggak ada kata informasi yang terbatas atau kekurangan informasi lah. Malah justru kita yang hidup di desa, kita overdosis informasi, selalu update dan selalu tahu berita-berita di Indonesia bahkan dunia. Jadi orang-orang desa itu luar biasa, mandiri, punya prinsip, bertanggung jawab. Dan tahu gak sih, orang hidup desa itu adalah orang yang paling percaya kepada